Sobat Oto, welcome back di YouTube channel Oto Project. Kembali lagi bersama Lydia. Jadi hari ini kita bakal review aksesoris eksterior mobil Expander kalian yang bikin mobil kalian Oto keren dan ada beberapa juga yang fungsional. Yuk langsung aja kita lihat. Nah Sobat Oto, yang pertama itu ada yang namanya phone grill. Nah yang terpasang di mobil all new Expander kita ini tersedia dua pilihan warna ya. Yang pertama itu ada yang glossy black dan yang kedua itu ada matte black. Sedangkan untuk apple design juga ada dua warna, yaitu yang pertama list red dan yang kedua itu list chrome. Tinggal sesuaikan selera Sobat Oto aja nih. Nah desain yang stylish bikin mobil kalian auto keren. Next. Nah Sobat Oto, selanjutnya ada yang namanya fog lamp cover. Untuk fog lamp cover ini tersedia dua pilihan warna ya. Ada yang karbon dan juga ada yang chrome. Nah, untuk desainnya benar-benar stylish dan pastinya memperkeren mobil kalian. Kalau misalkan kalian nggak pakai fog lamp ini, polos-polos aja. Mending kalian langsung aja pakai fog lamp cover ini. Nah, kalau misalkan Sobat Oto beli, itu sudah dapat satu pasang ya, di kanan dan di kiri bagian depan. Next. Nah, Sobat Oto, selanjutnya ada dua aksesoris yang sudah terpasang. Yang pertama itu ada yang namanya mirror cover, dan yang kedua ada side mirror sequential. Nah, kita bahas yang mirror cover dulu ya. Untuk mirror cover ini sudah ada tiga pilihan warna. Yang pertama itu ada karbon, yang kedua ada chrome, dan yang ketiga ada matte black. Fungsinya pasti melindungi spion mobil kalian dari lecetan, dan selain desain yang stylish bisa memperkenalkan mobil kalian. Nextnya ada yang namanya side mirror sequential. Nah, bawaannya itu biasanya lampunya kedap-kedip. Oto Project sudah bikin mobil kalian itu makin keren dengan si lampunya ini, karena lampunya ini sudah running. Yuk kita lihat sekarang. Nah, Sobat Oto bisa lihat di sini perbedaannya bawaan dari mobil All New Expander sama yang sudah terpasang aksesoris Oto Project ini. Kalau misalkan Sobat Oto mau beli, ini benar-benar bikin mobil kalian makin keren banget. Nah, untuk side mirror sequential ini sudah plug and play dan pastinya OEM fit size. Next. Nah Sobat Oto, selanjutnya ada yang namanya outer handle cover dan door handle cover. Ini fungsinya benar-benar sangat bermanfaat banget. Karena kenapa? Karena dia bisa melindungi si cat mobil kalian dari lecet ataupun baret yang disebabkan kuku ataupun cincin. Biasanya nih Sobat Oto yang kukunya panjang, yang memakai cincin, kalau misalkan main buka itu bisa menyebabkan si cat mobil ini lecet. Nah selain dapat melindungi, pastinya juga bisa memperkeren mobil kalian dengan desain yang stylish. Dengan tiga pilihan warna juga yang pastinya. Yang pertama ada karbon, yang kedua ada chrome, dan yang ketiga ada matte black. Ingat ya Sobat Oto, ini pembeliannya itu terpisah. Jadi outer handle cover dan door handle cover. Next. Berikutnya Sobat Oto ada yang namanya door visor. Nah manfaat dari door visor ini sendiri apa sih Sobat Oto? Pastinya dapat melindungi mobil kalian ketika hujan, air nggak langsung masuk ke dalam mobil ya, tapi dia pasti langsung keluar. Jadi benar-benar sangat bermanfaat banget ya Sobat Oto. Kalau kami sudah dapat dua pasang, dua di depan dan dua di belakang. Next. Nah Sobat Oto, kalau misalkan Sobat Oto udah pasang door visor atau talang air, ketika hujan air itu nggak bisa masuk langsung ke dalam, Sobat Oto juga harus pasang yang namanya mudguard. Karena kalau misalkan pasang door visor nggak pasang mudguard kayaknya kurang lengkap. Nah mudguard ini fungsinya apa sih Sobat Oto? Fungsinya itu untuk melindungi bodi kalian itu dari cipratan air. Jadi ketika hujan kalian pasang mudguard, nggak perlu khawatir bodi mobil kalian cepet kotor. Next. Nah Sobat Oto, yang terakhir ada namanya rear fog lamp cover. Untuk rear fog lamp cover ini tersedia dua pilihan warna ya. Yang pertama itu ada karbon dan yang kedua ada chrome. Pastinya desainnya juga stylish ya, bisa memperkeren mobil kalian. Nah itu tadi Sobat Oto aksesoris-aksesoris yang dapat memperkeren mobil kalian dan pastinya fungsional juga. Buat kalian mau beli aksesoris tersebut atau aksesoris lainnya, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage yang ada di Sudirman Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Atau misalkan Sobat Oto nggak punya waktu, tenang aja, kita punya layanan tahu beres. Tinggal Sobat Oto tunggu di rumah, nanti mekanik kita bakal datang dan pasang aksesoris Oto Project dan tinggal kalian tahu beres aja deh. Atau misalkan Sobat Oto juga mau beli langsung dan pasang sendiri, tenang aja, kita juga ada di marketplace di Shopee, Blibli dan Tokopedia. Kalian bisa langsung cek ya. Nah, kalau misalkan Sobat Oto mau tahu updatean aksesoris terbaru dari Oto Project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok @otoproject, dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, comment dan share channel itu Oto Project. Dan pastinya jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya. Oke, thanks for watching. See you next video Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye.